Boleh pegang. Mari sini. Naik. Up. 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 Oh, ada makanan baru nak. Oh, memang dasar kambing materialistik. IFM TV. Video part 2 Lost World of Tambun dah keluar, guys. Seperti yang dijanjikan dalam video ni, aku akan bawa korang full tour petting zoo melihat haiwan-haiwan yang comel, kemudian ke Hot Spring Night Park serta Luminous Forest dan akhir sekali menyaksikan fire show yang gempak. Jom kita layan. Zas! So guys, kali ni aku nak bawa korang pergi dia punya petting zoo pula. Sebab wife aku dengan anak-anak aku, dia tak nak pergi petting zoo. Dia nak pergi bermandi manda di Jungle Wave Bay tu. Tapi aku nak bawa korang lah sebab tugas aku ialah tour. Orang dah bagi kepercayaan untuk kita review tour full. Aku nak bawa korang. So aku nak bawa korang pergi diorang punya petting zoo. Kita tengok petting zoo dia kat sini, banyak haiwan ke tak. Dan yang bestnya, petting zoo dia pun buka sampai 10 malam, guys. Memang berbaloi-baloi bahang. Jom, jom, jom. Masuk-masuk je jumpa mbek. Ini kambing apa ni? Ini kambing pipi. Hey, you are the guy from the Tiger Valley. Yeah. The MC, right? Yes. I remember you. Ha, ni dia. Mr. MC kita tadi. Dengan Dana, Mr. apa? Rocky. Yes, Professor Rocky. Professor Rocky ni lah dia. MC yang sangat-sangat talented. Dan okay, hobi you. Dia adalah bermain kambing. Okay, Rick. Okay. I want to continue my tour. Alright. Tu nampak? Memang dasar kambing. Hey, oi, why you eat the paper? You'll die. You'll die in pain and agony. Luku sikit. Lari pula. Ah, nampak? Nak apa? Kan kau makan pula kamera aku, kan? Boleh pegang tak ni? Boleh pegang. Mari sini. Naik. Up. 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 Oh, ada makanan baru nak. Oh, memang dasar kambing materialistik. Tu baby tu, dia tak nampak lagi apa dekat sebelah dia. Kalau dia nampak, dah melompat dah. Dek, ni. Ni, tengok tu. Ni, apa tu? Memang hobi bermain ular. Eh, jangan bang. Nampak dia berani. Saya ni nampak dia berani, bang. Haa, ni. Betul-betul lepas muka aku ni lah. Ya Rabbi, bang. Usah begitu, bang. Saya hidup lama. Oh, guys. Dia punya rabbit dia. Anak-anak kita boleh masuk bawah, ha? Oh. Ha, tu. Ada seorang rabbit comel dalam ni. Halo, kata. Masuk Hi. YouTube ni. Hai, kata. Hai. Oh, tak nak. Lala cakap nampak kamera. Dia memang biasa macam tu. Ah, tuha dia. Oh, seronok. Oh, wei, kena ajak ni anak aku ni. Guys, memang best lah, guys. Petting, oh, dia ada lagi besar lah dia punya petting zoo dia. Oh, ni aku tahu. Ini aku tahu. Ini yang orang buat meme tu, yang menjerit. Ni, jeritlah. Yang tu. Oh, tak nak jerit. Oh, ni burung-burung. Oh, dekat-dekat burung ni lah. Jangan patut aku. Berbaloi lah, guys. Besar kot petting zoo dia. Aku ingatkan petting zoo yang macam, alah kan biasa kita masuk petting zoo kecil-kecil kan. Ini besar gila kau. Hebat. Ini nak gimana ni? Oh, aquarium dia lah, guys. Ah, ni dia punya kawasan aquarium dia pula. Kita tengok kawasan aquarium dia. Ha. Oi, puas hati lah kalau macam ni. Oh, tu. Ini dipanggil Arapaima Gaigas ni. Ini kecil lagi ni. Ini kalau besar makan orang ni, guys. Kat sungai Amazon je ada. Wah, ni ada apa kat dalam ni? Oh, guys tu ha. Ada tape punya dalam ni. Ui, handsome dia. Member aku seorang pun ada kat nama tape. Dua lah tape, sekarang tenok. Tenok Salim. Okay, nak gerak dulu, nak. Oh, sekarang ni kita masuk Bird Paradise. Push. Oh. Eh, kalau macam ni puas hati sangat lah, guys. Macam ni memang puas hati lah dengan harga tiket. Besar, ha? Kau boleh bagi makan burung. Kau boleh tangkap ayam untuk disembelih. Eh, mari kau. Mari sini. Ha, ni. Nampak? Betul-betul lah. Patut lah. Nama patut lah. Besar lah, guys, Bird Paradise dia. Besar gila. Memang nice lah. Nampak? Lepas tu burung-burung dia jinak-jinak belaka. Nampak? Dekat je dengan aku. Meh. Sini. Ha. Eh. Sini. Oh, dia nak lah, guys. Wow. Aku try je tu. Sini lah. Oh, tak nak. Oh, jom. Kita sambung. Apa lagi ada kat sini? Oh, memang macam-macam lah ada. Best lah. Lost World of Tambun ni. Memang best.
korang kena datang. Wajib. Ah, ni. Ni labi-labi. Aku sebenarnya rasa kurang selamat dalam ni. Sebab aku takut kan pelepek atas kepala belakang. Ah, jom kita pergi tengok. Ui, besarlah betul peting. Ada lagi ha. Yang ni. Oh, ni rusa guys. Rusa-rusa, anak rusa nah ni. Tak boleh masuk ah. Kunci. Kalau aku ada kunci aku buka dah ni. Ah, ni mesti korang kenal ni. Ini popular ni dia orang ni. Cakap aku nyanyi tengok dia joget tak? I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it. Oh, tak nak. Buat tak tahu je. Ah, lapar. Makanlah satu kali. Eh, janganlah gigit kan. Gigit tak ni? Gigit. Oh, garang. Oh, tengok muka dia. Apa? Tak puati. Ni Profesor Rocky ke apa ni? Bukan, yang ni Raja. Oh, Raja. Jagung. Jagung. Ah, mana jagung? Yeay. Oh, betul lah. Pandailah. Ini Raja dah jinak. Berapa lama dia orang training? Ha, ni kat belakang aku ni, aku pun sebenarnya kurang kena berwaspada. Ha, ni. Ni nama dia Wira. Ha. Oi, dah umur dia 33 tahun. Oi kau. Oi, janganlah jerit-jerit macam tu. Takut. Ha. Sang Wira, Sang Wira. Dahlah. Ini pun sebenarnya kawasan-kawasan yang berbahaya. Mari kita pergi tempat lain. Oh, Merak. Cantiknya kau. Merak kaya. Oh, ni ha. Nampak, guys? Tu dia. Porcupine. Lagilah. Depan aku je. Sini. Punyalah banyak. Ini kalau tembak ni, tak ada apa, guys. Memang ke hospital lah cerita dia. So, jangan kacau dia orang. Bye-bye. Oh, ni kawasan apa pula ni? Oh, capybara. Ush. Dia orang lepas macam ni je, guys. Halo. Halo. Oh. Ah, nampak. Oh, jinak-jinak lah kat sini. Ha, ah, tu dia. Besar betul. Eh, boleh masuk ke ni? Oh, kau. Mineral block. Oh, banyaknya tempat dia. Ni dalam, ni kita masih dalam petting zoo tau. Punyalah besar petting zoo dia. Ini bukan petting zoo dah bagi aku ni. Ini zoo lah. Oh, comelnya dia. Alah-alah comelnya. Alah-alah-alah comelnya. Hello. Hello. Oh, ini kalau dia kekah tangan aku ni apa tak dapat ni. Guys, sekarang ni aku berada di dalam petting zoo dia tapi dekat dalam gunung, guys. Ha, kau nampak keliling aku ni. Masya-Allah, subhanallah. Cantik betul lah, guys. Aku memang amazed. Terus terang aku cakap, dalam banyak-banyak timpak eh, aku paling amazed dengan Lost World of Tambun ni sebab dia punya konsep dia memang macam kau Lost World lah. Ha, memang kau berada di alam semula jadi. Oh, dan macam mana lah dia orang buat timpak kat dalam gunung sini. Aku pun pelik juga. Hebat juga sebenarnya. Oh, ni mak dia. Ni ha guys, mak dia. Selamat datang. Oh, selamat datang. Masya Allah, dik. Itu kodomo lain tu buat gigi. Ah, komodo ni. Kenapa kau duduk dengan komodo ni, dik? Komodo banyak dekat belain tu. Ini biawak. Biawak eh. Woi, ya Allah, ya Tuhan ku bawah aku. Ya Rabbi. Terkejut. Dia baik, dik eh. Besar ni baik. Yang mana yang jahat? Ni jahat. Jahat pun cuma tak ada jahat. Agresif lagi berbanding yang lain lah. Oh, dia yang paling tak agresif lah. Oh guys, tu besar tak besar kau. Dia lebih pada kalau terancam dia akan melibas ekor ataupun gigit lah. Oh, kalau terancam dia libas ekor ataupun menggigit. Oh, dia memang keras. Ekor dia keras eh? Ya, keras. Gigi dia keras? What? Gigi keras katanya. Sedikit penerangan ringkas daripada ni. Siapa yang mati dulu? Apa nama dia? Lupa. Steve apa nama dia? Steve Austin tu penggusti ni. Itu wrestler. Steve Roger tu Captain America. Oi, ada lagi guys. Ya Robby, besar mana petting zoo dia ni? Besarnya. Aku jumpa kura-kura di habitat asal. Hello.
Ah, guys, sekarang ni kita ada dekat Tarantula Alley pula dah. Ya Allah, aku rasa besar betul lah petting zoo dia. Ini adalah petting zoo yang terbesar lah aku rasa. Demi korang viewer-viewer, aku tua semua. Ha, nampak? Alah, tapi tak nampak sangat lah. Apa yang ada ni? Ada ke tak ada dia ni? Aku tak nampak mana dia. Mana Tarantula ni? Oh tu ha. Tu kat dalam tu. Oh, tak ada rumah. Patut kosong. Datang pula dia. Datang kat kamera aku pula. Ramainya. Ni nak makan ni. Dia ni. Guys, tu dia. Petting Zoo. Lost World Petting Zoo, guys. Maai, memang besar. So, next kita nak pergi dia punya safari. Dia ada safari juga kat sini ni. Jom kita tengok safari world dia. Besar mana safari world dia? Oh, dia orang tengah ada buat renovation lah, guys. Aku rasa nak besarkan lagi. Tak cukup besar ke tempat ni? Kenapa masih nak dibesarkan lagi petting zoo tu? Oh, bergaduh pula dia. Bergaduh pula dia dengan Ziapah tu. Ha, datang. Wah, aku nak bagi GoPro ya, guys. Datang dia, guys. Weh, datang kau. Nak GoPro. Tak nak GoPro. Oh, dia tahu aku tipu dia. Guys, sekarang ni aku berada di hadapan pintu masuk Luminous Forest. Cuma Luminous Forest ni dibuka pada waktu malam. Pukul 8 baru dibuka. Kalau kita masuk sekarang pun tak nampak apalah. Tak luminous. So korang kena stay tune, tunggu sampai malam. Tengok cantik tak forest ni. Orang cakap dunia forest cantik, guys. Macam magical enchanted forest gitu. Kalau macam tu, jom kita pergi sambung mandi lah. Let's go. Guys, sekarang ni aku nak bawa korang pergi dia punya hot spring. Agak kalau korang dah ketar sejuk sangat kan, mandi dekat dia punya beach tu, kita boleh mandi dekat dia punya hot spring, guys. Let's go. Ni guys, hot spring dia. Panas. Panas tak? Woi, panas guys. Ni air terjun panas sama dia. Jom kita try. Terasa seperti dalam filem Pedang Setiawan of the Pool Jacuzzi. Nama dia Top of the Pool Jacuzzi, guys. Nampak? Di atas sekali. Aku terasa seperti Simba sekarang. Mulai ya Simba. Dah ada dah Simba kat sini. Simba and Mufasa. This is the hottest, guys. The hottest is the greatest. Datang. Panas apa? Panas, ini yang paling panas sekali. Panas, paling panas sekali. Masak segala benda yang ada dekat tubuh. Faham-faham sendirilah eh. Ni orang Kuala Lumpur. Aku ingat kau Ipoh. Jangan kau KL lah. Aku ingat orang kampung aku tadi. Kampung kat sini. Tapi abang duduk kat Puncak Alam. Orang KL. Ini kalau tak subscribe channel aku, aku marah ni. Sekarang marilah pulang ke Pangkal Jalan. Aku pun dah lapor, anak-anak aku pun dah lapor agaknya. Okay guys, have fun guys. Bye. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Cuba cakap subscribe to IFM TV. Okay. 1, 2, go. Subscribe to IFM TV. Yes. Tu je kerja aku, 4 orang subscribe. Thank you. Amin. Thank you guys. Sekarang ni aku dah kembali ke Sand Wave Bay. Jungle Wave Bay dia. Mana anak bini aku pun tak tahu lah. Adalah di dalam tu semua. Tapi kita nak tunggu sampai malam ni, sebab kita nak tengok dia punya Luminous Forest dan juga dia punya Flaming Percussion. Stay tune guys, malam nanti. Stay. Jangan korang skip video aku. Later that night. Guys, rupa-rupanya waktu malam kolam air panas dia ni lebih cantik lah sebab dia lampu berwarna-warni. Terasa seperti mandi dilimpahi cahaya rahmat. Nampak-nampak harap tu. Bersyukur dia kehadrat ilahi dapat mandi hot spring lah.
Kemudian aku terus ke fire show mereka. Rupa-rupanya fire show ni mengambil masa lebih kurang 30 minit. Jadi aku tak boleh lah nak letak full video. Kalau tak jadi cerita Hindustan lah video aku ni. Cuma nak bagi tahu korang, fire show di Lost World of Tambun ni bukan fire show yang besa-besa. Dan persembahan mereka memang world class level. Semburan api tahap dewa mereka bagi. Tak sia-sia kami tunggu sampai malam. Memang terbaik. Alright guys, studio tadi. Best ke tak fire show tadi? Best sangat-sangat guys, memang best. Korang memang kena berbaloi. Datang. Ha, berbaloi macam mana ya? Berbaloi. Memang world class fire performance. Bukan yang picisan punya fire performance guys. So kalau korang datang, stay sampai malam. Kalau korang beli yang full tiket, full day tiket, stay sampai malam. Memang sangat-sangat berbaloi. Berbaloi, kami gembira. Yeay! Semua api, semua api. Seterusnya aku nak bawa korang masuk ke Luminous Forest. Masya Allah, memang cantik guys hutan ni sebab semua dipenuhi dengan cahaya lampu yang glow in the dark. Bila dalam hutan ni memang terasa feeling dalam magical enchanted forest lah guys. Semua tangga dan pokok ada lampu. Yang lagi best, serangga dekat dalam Luminous Forest ni semuanya glow in the dark dan bersaiz gergasi. Tapi bagi aku yang terpaling cantik ialah Ayana Lights. Sebab aku rasa macam dalam set filem Avatar. Siap ada orang main gendang lagi ha. Siapa yang main gendang tu guys? Siapa yang main gendang tu guys? Ah tu dia orangnya. Ha, nampak tak nampak je dia. Bila korang dah nampak muka harimau ni, maknanya dah nak habis lah Luminous Forest kita. Okay guys, korang dah spend time dekat sini dari pagi sampai ke malam dekat Lost World of Tambun. Memang terbaik, memang berbaloi. Thank you so much Lost World of Tambun. Sudi invite kami ke tempat ni berbaloi dan IFM TV approve. Okay guys, kita korang dekat next video. Jangan lupa untuk subscribe, like, share and comment. Baiklah, tak larat lah. Tapi memang terbaik dah. Lalu datang tu. Kita datang guys. Kita datang. Okay. See you next video. Bye-bye. Bye. Dah besok. Dah besok.